Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bolehkah mempertahankan istri yang jelas-jelas selingkuh? Katanya kalau nggak diceraikan kita ini suami yang dayus ya. Ini mengomentari kasus yang eh, marak sekarang ini kejadiannya ya mungkin ada kejadian seseorang yang jelas-jelas sudah berselingkuh si istrinya ya kan gitu tapi sama suaminya nggak diceraikan ini katanya suaminya tuh dayus anda tahu nggak dayus itu apa salah satu kod harrom allahu alaihi mudminul khomri walaku wadayus alladhi yukiru fi ahlihi alhubsa itu Tiga kelompok yang Allah haramkan dia surga. Memang hadisnya tegas sekali. Ya. Ada tiga kelompok yang Allah haramkan untuknya surga. Mudminul khomer. Pecandu khomer. Jadi sampai mati dia nggak tobat. Ya kecuali kalau sudah tobat ya alhamdulillah ya. Jadi kalau pecandu homer itu terbawa mati, karena homer itu pada akhirnya juga mengganggu dan merontokkan kesehatan kita. Homer itu teman-teman tidak selamanya dalam bentuk minuman, termasuk pecandu narkoba itu namanya mood minul homeri, pecandu narkoba, ya, pecandu minuman, pecandu narkoba, pokoknya hal-hal yang homer homer itu artinya yang membuat akal kita jadi tertutup, ya. Yang kedua, walak orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi Allah haramkan surga pertama kepada mudminul homeri, pecandu narkoba, pecandu homer. Jadi sampai mati dia nggak tobat. Sekali lagi, kalau tobat Allah ampuni dosanya. Illa mantaba wa amana wa amila amalan soliha faula ika yubadilullahu sayyatihi masanat. Siapa yang bertobat dari dosa apapun sebesar apapun dosa kita asal bertobat ilaman taba wa amana dia tingkatkan amalan soleh faula ika yubadilullahu sayyatihi masanat. Allah ampuni kesalahannya. Ya jelas kan. Berarti Mudminul minul yang kata Nabi tiga orang yang tiga tipe manusia yang tidak akan masuk surga itu adalah Mudminul minul pecandu narkoba pecandu homer pecandu minum ya pecandu ya nah, sampai mati dia tidak tobat dua alaq alaq itu artinya orang yang sering nyakitin orang tua durhaka sama orang tua Orang tua sering sakit hati oleh omongannya, sekalipun dia itu ahli ibadah. Jadi, ada orang yang mungkin dia ahli ibadah, saum Senin Kemis sholat duha, ah pokoknya segala ibadah dilakukan, tapi alaak, durhaka sama orang tua ya, durhaka. Maka kata Nabi, dia gak akan pernah masuk surga. Yang ketiga, ada youth. Dayus? siapa Dayus? Allah, siapa fi ahlihil siapa Orang yang membiarkan Siapa di dalam keluarganya. Nah makanya ada yang mengatakan kalau istri jelas-jelas selingkuh, cerai kan? Kalau tidak diceraikan, Dayus? Anda Dayus? Dayus? itu artinya... Uh, berkompromi dengan sebuah kekejian gitu, padahal suami harus ngasih sanksi gitu bahwa telah cerai kemudian nikah lagi bab lain tapi beri sanksi yaitu ceraikan, nah gitu makanya ada diantara ulama yang mengatakan kalau istri kita selingkuh ceraikan, kalau anda tidak menceraikannya anda dayuth Alladhi yukirru fi ahlihil khubtha. Anda aminkan. Anda benarkan. Anda terima. Kekejian istri itu. Maka Anda dayus. Setelah Anda ceraikan. Beri hak, hukuman Anda ceraikan. Kemudian Anda akhirnya. Rujuk lagi. Itu bab lain. Artinya. Rujuk. Dengan catatan. Bahwa si perempuan itu bertobat berubah Nah anda boleh rujuk lagi tapi kalau anda tidak rujuk kalau anda melihat si perempuan itu tidak berubah tetap begitu haram rujuk lagi Nah itu eh, jadi Dayus itu kata nabi fi ahlihi al -khubza. orang yang membenarkan menerima kejahatan atau kekejian yang dilakukan oleh istrinya nah, gitu ya? Itu dalilnya. Maksud saya gini. Ustadz ada yang bilang katanya harus diceraikan. Ada dalilnya gitu maksud saya. Ya, walaupun bisa juga bisa ambil dalil yang itu ceraikan. Atau bisa juga merujuk ke surat Anisa ayat 34. Walati apabila istrimu itu nusyuz Nusyuz itu berselingkuh ya bahkan selingkuhnya itu bukan hanya wa an bukan hanya feed call bahkan sampai hubungan ya nah ini memang harus diceraikan kalau begini nah tapi kalau misalnya baru chatting chattingan baru telepon teleponan faizuhunna nasihati nasihati istrimu wahjuruhunna fil madaji ya bahkan boleh pisah rumah kamu pulang dulu aja sama orang tuamu ya sampai kamu insaf nah kalau masih tetap kamu e, berhubungan ya kamu pindah rumah aja dulu wajiruhun tapi wadribuhun dan boleh kamu membentaknya bahkan ada keterangan memukulnya yang dimaksud memukul di situ bukan KDRT ya maksudnya lebih tegas lagi Nah, Fa in tapi kalau istrimu berubah, falatabhu alaihin nasabila. Kamu tidak perlu berharap pisah dengannya. Jadi gini, perselingkuhan itu ada dua. Perselingkuhan yang baru memulai, ya. Memulai, gitu. E, chattingan, ngobrol, feed call, gitu. Tapi belum sampai ke hubungan badan. Maka ayat ini berlaku. Kamu nasihati kamu suruh balik lagi ke orang tuanya untuk merenung. Tapi kalau ternyata istrimu itu berubah, berubah, maka fa'in atoknakum dia berubah falatabgu alaihin nasabila kamu tidak perlu bercerai gitu berdamai saja. Tapi kalau istrimu itu sampai pada titik yang berat sampai hubungan badan maka wajib diberi sanksi yaitu diceraikan. Kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar hadis riwayat Imam Ahmad ada yus alladhi yukirru fi ahlil khubza kalau kamu tidak menceraikannya tidak memberikan sanksi yang berat maka kamu membenarkan sebuah kejahatan kekejian dalam keluarga itu ya dalil-dalilnya. Saya membat, saya membahas berdasarkan dalil. Ya,